Selamat malam dan salam bertemu dengan saya di Melayu Vintage Channel YouTube. Dalam kesempatan malam ini saya membawakan satu perkongsian berkaitan dengan koleksi pita yang saya simpan ini. Baik, pita ini kalau di Malaysia rata-rata kita kenali sebagai pita ayam. Pita ini biasanya diletakkan di dalam kandang ayam. Pada suatu waktu dulu, terutama kawasan yang tidak mempunyai bekalan elektrik, kita boleh masukkan minyak gas dalam balang di bawah ini, kemudian kita nyalakan api dan diletakkan di kandang ayam. Dan pita ini juga boleh digunakan untuk apa-apa aktiviti seperti kawasan kebun yang tidak ada elektrik dan sebagainya. Kita boleh gunakan pita ayam ini untuk dijadikan lampu pada waktu malam. Baik, ini antara koleksi yang saya simpan, memang unik koleksi yang bolehlah kita jadikan sebagai koleksi antik dan vintage di rumah kita. Dan kalau kita ada banyak, ada 3 biji, kita boleh gantung di beberapa sudut di kawasan rumah kita. Memang dia cantik. Baik, kita ini biasanya dia ada banyak warna, ada merah, biru, kuning dan warna yang macam ini, hijau dan sebagainya. Ada pelbagai warna yang kita boleh beli dan kita jadikan dia sebagai koleksi antik dan vintage di halaman rumah kita. Memang ini adalah koleksi yang sangat unik yang boleh kita simpan. Baik, terima kasih dan jumpa lagi bersama saya di Malay Vintage Channel YouTube dalam siri yang akan datang.